Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas spoiler episode ke-19 drama Mr. Queen. Di akhir episode ke-18 drama Mr. Queen, demi menyelamatkan Ratu, kepala Dayang Choi rela mempertaruhkan nyawanya demi Ratu. Dayang pribadi Ratu juga menyamar jadi Ratu untuk membuat pengawal mengikutinya. Tapi saat Ratu bersembunyi, sepupu Ratu mendapati Ratu dan ia berusaha menangkap Ratu. Ratu berlari sekuat tenaga untuk menjauh dari sepupunya. Tapi Ratu malah sampai di jalan buntu, tempat Raja Chaojong melompat ke dalam laut. Ratu bingung dan ketakutan. Sepupu Ratu yang sudah sangat emosi menghampiri Ratu dan mencekik leher Ratu, membuat Ratu tidak bisa bernafas dan berada di atas jurang. Salah sedikit, Ratu bisa masuk ke dalam jurang. Sedikit informasi, di episode ke-18 drama Mr. Queen, mayat yang ada di dalam peti tempat penghormatan terakhir bukan raja tapi mayat lain. Hal tersebut membuat Ratu merasa lega, tapi berpura-pura sedih di depan semua orang di istana, kecuali orang kepercayaannya. Raja belum meninggal, ia diselamatkan oleh seorang rakyat jelata. Tapi ada hal yang membuat raja curiga kepada orang yang menolongnya. Ada adegan di mana sang raja akan dipukul atau ditikam oleh sang rakyat jelata yang menolongnya. Apakah yang terjadi dengan raja nantinya? Inilah spoiler episode ke-19 drama Mr. Queen memperlihatkan, di tengah amarah sepupu Ratu, ia mengingat senyum Ratu sebelum Ratu menjadi Ratu, membuat sepupu Ratu menghentikan niatnya untuk membunuh Ratu. Perasaan cintanya ke Ratu belum hilang. Dengan pedangnya, ia melawan bawahannya sendiri untuk menyelamatkan Ratu. Sepupu Ratu rela mengorbankan kehidupan dan nyawanya juga untuk melindungi Ratu. Sepupu Ratu memegang tangan Ratu dan mengajaknya berlari bersama untuk menjauh dari para pengawal yang mengejar mereka. Ratu yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa mengikuti sepupunya berlari sejauh mungkin. Genggaman tangan sepupu Ratu dengan Ratu membuat saya salfok dan baper. Apa yang akan terjadi dengan Dayang Choi? Semoga Dayang Choi baik-baik saja. Begitupun dengan Dayang pribadi Ratu, semoga hanya ditangkap dan tidak dibunuh. Dan kehamilan Ratu, semoga tetap baik-baik saja. Kandungannya yang masih sangat muda bisa dalam bahaya jika berlari dan terlalu kelelahan. Itulah spoiler di episode ke-19 drama Mr. Queen yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.